kunci sukses menghafal Quran ini orang tua. Orang tua. Saya ingin menjadi contoh bagi saudara-saudara saya. Masya Allah. Sehingga membuat saya semangat dalam hafal Quran. Saya putus asa, udah enggak futur. Masya Allah. Enggak bisa lagi ngapal. Saya memutuskan untuk melarikan diri dari pesantren. Dan ketika saya melarikan diri, saya ada merasa lega. Cuman pihak orang tua mendukung untuk kembali untuk lagi untuk menghafal kemari. Cuman saya tuh masih udah putus asa. Karena putus asa, saya memutuskan untuk sekolah. Habis itu karena sempat keluar juga dari sini, Pak. Sempat keluar ada 3 bulan, 4 bulan. Itu pun saya enggak apa-apa. Saya bilang, ya udah enggak apa-apa. Akhirnya dia sadar.